Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mencuri perhatian saat tiba di Indonesia untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi KTT G20. Yoon Suk-yeol tiba di Bali, Indonesia menggandeng sang istri Kim Kon-hee turun dari pesawat kepresidenan Korea Selatan pada Senin 14 November dini hari. Sosok Kim Kon-hee ini pun sontak mencuri perhatian hingga viral di media sosial. Sang First Lady itu terlihat anggun mengenakan dress warna putih dan makeup natural. Terlihat cantik bak remaja, siapa sangka bahwa usia Kim Kon-hee sudah mencapai setengah abad. Ia diketahui lahir pada 2 September 1972. Pernikahannya digelar pada tahun 2012, sementara sang suami menjadi presiden pada 10 Maret 2022. Tak hanya menjalankan tugasnya sebagai ibu negara, saat ini Kim Kon-hee juga menjabat sebagai CEO perusahaan pameran seni bernama Kovana Content. Warganet pun ramai memuji kecantikan istri dari orang nomor satu di Korea Selatan tersebut. Bahkan ada yang menyebut bahwa kecantikan Kim Kon-hee tak kalah jika dibandingkan dengan aktris maupun idol K-pop. Kalau menurutmu bagaimana, Sobri? Tulis di kolom komentar.